Stop it. Get some help. Ya guys, kembali lagi bersama saya Ada Ramadan dan kita akan melanjutkan game Resident Evil 4 lagi. Sudah sangat lama sekali saya tidak melanjutkan game ini karena guys ya laptop saya dipakai sama adik saya ini. Belakangan ini sering dipakai sama adik saya ya buat sekolah online daring dia. Sangat-sangat malas sekali. Jadi ya mengontennya susah saya guys ya. Jadi sekarang saya ngontennya malam jam 12. Emang dari dulu ngontennya malam terus. Ya. Ya, oh ya, kita udah nembak-nembakin yang apa ya, medallion biru itu ya. Jadi kita sudah mendapatkan ini Punisher. Ya. Punisher. Langsung kita beli secara gratis ya guys ya. Nice. Thank you. Tapi menurut saya sih Punisher ini gak rekomend karena masih lebih bagus handgun ya, handgun walaupun firing speednya lebih tinggi, tapi firepowernya masih mending apa handgun dan reload speednya juga masih lebih cepat handgun ya. Jadi saya jual aja Punisher-nya lumayan kan? Berapa tadi? 1.500 ya. Buat upgrade nggak bisa. Oke, kita langsung pergi aja dari sini. Ke mana? Ke sini. Nice. Kejar-kejaran batu guys di sini. Oke, ini ada handgun. Nice. Oke, okay, kita kejar-kejaran. Ini ya batu di sini nih. Oke. Okay. Orangnya ini lagi yang ngejatohin, enggak ganti-ganti, cuy. Oh, dikejar-kejar batu. Sangat jago. Emang Leon ini sangat-sangat terlatih, luar biasa. Soalnya dia sendirian di sini, cuy. Tidak ada yang menolong. Nah, aista, hei, kena, wah, anjir, masih hidup tapi, masih hidup, astaga, fuck me up, waduh, enggak kena, istirahat dulu, takut mati, ini kan, ini ya, profesional, tapi tentu saja tidak ada kata isi darah sebelum ente semua mati. Tengok belakang. Nice. Mana ha? Maju sini. Lord Saddler-nya mana ha? Makan nih. Sini ada musuh. Oh iya ada tuh. Dan di sini ada ular guys. Oh my god, ngelempar itu. Aduh gak kena. Fuck. You son of a anjir gak bisa ditembak cok. Gak mempan. No gak mempan. Bangke lo. Ngabis-ngabisin peluru aja. Tuman itu orang kena jebakan sendiri. Makan tuh jebakan ha? Ambil kau. Wis, itu ada dua orang guys di situ dan di situ juga ada perangkap. Saya bakal mancing mereka supaya terkena perangkapnya sendiri. Wah, luar biasa ya. Wanjir, rame banget cok. Waduh, pakai ini granat. Oh kena, fix kena. Isi darah dulu takut mati. Enggak kena cuy, gua kira kena. Si kira kena. Alah, gitu doang ha? Enggak ada apa-apanya seranganmu ini. Nice. Anda tidak punya pikiran men. Saya lebih cerdas daripada Anda. Nice, di sini ada granat, hand grenade. Kau mana? Kesini dulu ya. Di sini ada dua orang. Oh, apa tuh bunyi apa? Oh my god, man, guys, masih ada lagi, cuy. Sok, udah lama saya nggak main mode profesional. Banyak banget musuh yang berdatangan ya. Pakai apa nih? Pakai handgun aja lah.
Kabur dulu. Keep calm. Musuhnya pada di bawah semua ya. Oh, bisa dari sini anjir. Bisa. Ayo kumpul. Aduh, kejauhan. Oh, nice kena. Nice sekali guys, karena keberuntungan berpihak kepadaku. Tidak seperti episode kemarin yang sangat-sangat sial. Kali ini saya 100% beruntung. Oh, udah mencet X, man. Udah mencet X. Sangat-sangat beruntung. Wah, oh, itu ada apa tadi? Mengkilat-mengkilat. Di atas ada mengkilat-mengkilat, man. Sangat beruntung sekali. Ayo sini, ayo. Oh, tuman pecah pala kawan. Huh, ada mengkilat-mengkilat di sini. Oh, nice man. Sangat-sangat beruntung. Walaupun cuma spinal, tapi tetap saja ya. Beruntung. Lumayan, satu spinal bisa dijual. Oh, pelurunya habis kah? Oh, nice, masih banyak. Oh, itu ada orang lagi tuh. Tidak apa-apa. Di sini ada rahasia, guys. Cerutu ya kalau tidak salah di sini nih. Ini saya nyebrang ke sana. Oh iya, ke sini. Ayo cepat. Mampus. Banyak style. Kan, guys? Ya, sangat mudah sekali. Profesional nih. Waduh. Ente. Eh, kaget. Gak usah ngelempar-ngelempar senjata kayak gitu. Hey. Saya kesel sama orang yang ngelempar-ngelempar senjata ini, guys. Sumpah. Jengkel, cok. Sini ada rahasia. Oh, di sini ada apa ya? Mana tadi saya pernah nemu ini deh. Apa namanya? Bom api. Oh iya, di sini. Nice one. Rahasianya di mana? Ini nih kok enggak bisa ditembak ya? Lumayan loh. Tuh enggak bisa, guys. Nah, udah kena padahal. Pakai ini pisau. Enggak kena aja, udah lah, males lah. Nah, ini dia. Wish you got the antique pipe. Dibacanya apa ya? Pip kali ya, guys ya. Gak tahu saya, cok. Pip kali ya dibacanya ya, pip. Ayo, ayo maju. Maju, men, ada dua orang. Aduh, belakang ada kayaknya. Oh, gak ada. Gua kira belakang ada. Si Letoy. What the fuck, man? Astaghfirullah, ente. Aduh. Oh, shit, guys. Waduh. Udah nyampe sini, darahku terkena. Pokoknya saya ini harus berusaha menghemat health. Ya, guys, ya. Health, menghemat darah. Tapi malah selalu... Mampus. Selalu saja terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Seperti tadi, pas saya lagi main pisau malah mendadak kebal musuhnya. Luar biasa. Nice. Di sini kalau tidak salah diceburin ya si supir kita yang waktu itu, nganter sama kita, yang nganter ke sini bareng sama Leon datangnya. Di mata-matain dulu. Wih, pakai teropong. Apa kun? Zombinya bisa berinteraksi di sini, ya. Polisi.
Udah kelihatan mulutnya. Jadi santapan lele anjir. Mana ya orang yang tadi naik kapalnya itu? Enggak kena, cok. Kurang ajar ente. Awas ya. Mempermainkan diriku dengan pertama mayatnya itu di ini apa ditusuk di perapian api gitu, dibakar hidup-hidup kayaknya. Yang kedua malah dijadiin santapan lele. Waduh. Kurang ajar. Baiklah kalau begitu, aku akan menghajar kalian semua dengan kemampuanku. Nice, ini yang saya cari-cari, guys. No, buat combine. Lumayan itu naikin ini ya, darah saya supaya lebih panjang. Oh, nice, save. Apa itu kayak ada kinclong-kinclong tadi? Guys, ini sebenarnya bahaya di sini nih, ya. Kalau kita nembakin ini ikan-ikan cupang nih, ikan-ikan ininya, nanti kita bakal dicaplok sama bosnya, guys. Cuman saya karena nggak mau mati ya, jadi kita langsung aja ke sini. Nanti mungkin saya bakal bikin video kompilasinya, guys, ya. Wah, ini dia. Gila, ini kayak kodok sebenarnya, guys. Bukan kayak lele. Cangkarnya nyangkut di ikan, di kodok ini. Nice. Baiklah, sekarang saatnya Leon versus kodok apa lele. Kalian nyebut ikan ini apa, guys, ya? Komen di bawah ikan ini namanya apa. Kalian nyebutnya kodok atau lele? Waduh. Men bahaya, kita harus menghindar dulu. Mana hei. Gila, mengerikan sekali. Nice, kena satu. Kita harus menghindar dulu, guys. Ais, nggak kena. Oh, kena kayaknya itu tadi. Hilang. Mana tuh? Oh, ini dia. Hey, Antum, bersiaplah. Tuh, kelemahannya tuh. Yang ada geliat-geliat di mulutnya. Soko. Wish. Hati-hati. Jangan sampai terjatuh dari kapal. Sekali ini. Ini lagi. Mampus loh. Sekali lagi. Nice. Oke. Menghilang lagi. Mentang-mentang mainnya di darat, di laut ya. Di danau gitu, bukan laut. Ente bisa unggul tidak semudah itu, Ferguson. Karena saya adalah Leon. Mampus, sekali lagi. Kalau bisa sekali lagi. Gak bisa. Mana lagi? Hei, lempar. Aduh, terlalu terburu-buru, guys. Sorry. Tenang ya, sabar. Cari timing, langsung serang. Lagi. Easy. Waduh. Wah, nyangkut kakinya. Kakinya nyangkut. Wih, cut. Mantap, Leon, mantap. Kalian juga mantap ya, khususnya buat yang udah subscribe, mantap. Waduh, ayo pulang, capek.
Mancing mania? Mantap. Waduh. Makannya sama roti 2000-an lebih mantap. Wah. Waduh. Oh. Aduh, mabok laut. Ah. Oh. Ya, sudah selesai, guys. Chapter 3, chapter 1 strip 3 ya. Sudah selesai. Wah, pingsan Leon ya. Waduh. Si bangke ternyata cuma mimpi. Waduh, mabok. Waduh, ah. Aduh, ah. Aduh. Aduh, wah. Aduh, pusing. Waduh, langsung di calling dulu nih laporan. Leon, it's been 6 hours since our last transmission. I was starting to get worried. Don't you mean lonely? Anyway, I started to feel dizzy, and then I guess I must have lost consciousness. Lost consciousness? Maybe that has some connection to what the village chief was talking about. Can't say. But I'm all right now. I'm gonna continue my mission. Ugh, baru Leon, gila. Padahal lagi gak enak badannya abis muntah, tapi masih melanjutkan misinya, mantap. Dan by the way, ini sudah 6 jam sejak Leon pingsan tadi ya, selesai membunuh ikan tadi. Gila, tidurnya 6 jam. Pingsannya lama sekali ya. Anonymous letter. Ya, kalian bisa baca. Nah, ini dengan skip lagi nge-post videonya, guys ya, karena saya tidak bisa mengartikannya buat kalian. Mohon maaf nih ya, guys ya. Karena bahasa Inggris saya ya masih cukup minim gitu. Belum bisa mengartikan banyak ya kosakata-kosakata yang rumit. Saya masih sedikit-sedikit saja yang bisa. Wah, sudah. Kita langsung ke mana? Tentu saja ke laut lagi. Ya, saya mau ke ini. Apa biru-biru itu? Ke rumahnya si tukang penjual. Rumah lagi, base campnya ya. Di sini juga ada rahasianya, guys. Okay. Kita kesini dulu. Kita lihat apakah ada yang bisa di-upgrade. Salah. Wih, Hangun. Nice, fair point. Capacity, nice. Soto Ganto. Kalau kata miauk-auk ya. Firepower, nice. Tweetnya pas kali nol. Ya, jual item lah jawabannya, men. Spinel nih, jual. Thank you. Oke, kita... Aduh, masih kurang aja. Anjir, oke, udahlah. Miskin. Kita lewat ke atas dulu nih. Ini rahasia, guys, ya. Nah. No, wah. Pokoknya kalian menonton gameplay saya ini sangat menguntungkan, guys, karena rahasia-rahasia yang mungkin saja ya kalian belum tahu itu jadi kalian tahu, guys. Nah begitu, no. Rahasianya itu tadi nanti kita ambil balik lagi ya di bawah. Rahasia di sini. Sorry. Rahasianya di sini, cuy. Kalau tadi kayaknya spinel yang jatuh itu ya. Kita turun ke sini bisa ya. Turun ke sini. Berjumpa dengan Kang penjual, ada peluru rifle juga, mayan. Ayo, Pak. Wede, gimana nih jualannya, laku? Ini minta sih basoka nih. Ya, waduh, nggak boleh ya orang jualan kok diminta, tidak beradab. Nice, kita ambil spinelsnya dulu nih. Spinels kan namanya ya, spinel. Sekarang kita balik lagi. Oke,
Oh ya guys, ada cutscene rahasia ya yang mungkin saja kalian ya beberapa belum tahu nih. Ada cutscene rahasia. Jika kita balik lagi ke tempat awal ke sini, itu akan ada cutscene rahasia, guys. Kita lihat nanti nih ya. Kita lihat sama-sama. Seperti apa cutscene rahasianya itu? Mungkin buat kalian ada yang belum tahu gitu ya. Yang udah tahu mah ya sudah. Jangan protes. Ini buat yang belum tahu. Nah, di sini ada seekor burung. Tentu saja seekor serigala yang akan menghabisi kita. Waduh, anjay gaming. Waduh, ini serigala jadi-jadian. Satu, dua. Oh, kaget. Sorry. Anjir, cok. Aduh, darah gua. Anjir. Man, lu pakai shotgun lah. Anjir. Wadah lagi dari belakang, ha? Maju. Lincah ya. Anjir, ada lagi. Perasaan ada di... Kaget. Jangan sampai menderitkan diriku. Karena anjir. Lupa. Udah kan? Ya. Udah guys, gitu doang. Anjir, ngurangin darah, cok. Ya tidak apa-apa ya, supaya kalian tahu. Di situ ada cutscene rahasia buat yang belum tahu. Sekarang kita kembali lagi ke tempat yang seharusnya. Ke tempat apa ya? Ya pokoknya ke tempat misi kita aja. Yang seharusnya kita tuju ya, ke tempat yang kita tuju. Ini ada ikan sebenarnya, cuman saya malas ah, kayaknya nggak bisa diambil deh. Oke, kita langsung ke pintu itu aja guys ya, supaya lebih cepat nih. Palanya pecah nih. Nah, ini salah satu zombie yang paling ngeselin selanjutnya ya. Aduh, gak... Ah. Langsung mati. Pasti kepalanya, men. One hit. Yang di pundak ini tidak dihitung ya. Tidak dihitung yang tadi tembakan bis itu gak dihitung. One hit, cuy. Gila gak tuh? Weh! Ente kurang ajar. Aduh, Adan ngapain ente? One hit lagi, bukan one hit ini, satu kali tendangan. Leon sudah menjadi hebat. Tapi tetap saja tadi kecekek, sialan. Minus darahnya, cok. Kurang ajar ente. Macem-macem dengan Leon. Tadi one hit yang kepalanya bisa berevolusi itu yang berubah ya. Terus tadi yang tukang cekek. Wah. One kick. Ya bukan one hit, one kick, tetap aja one hit juga ya. Terkena damage-nya sekali doang. One punch. One punch versi Leon. Ini. Ada spinner. Nice. Sini juga ada orang nih. Nah, kan. Hey, ente. Uwe. Turun. Waduh, dua kali tembakan doang. Kayaknya zombie di sini nih lemah-lemah ya. Apa karena hujan? Hah? Apa karena hujan, guys? Coba Anda jelaskan ya, ya para sesepuh Resident Evil nih. Oh ya, di sini kita harus menembak. Sebenarnya nggak harus nembak apa rantai ini juga bisa, guys. Kita perlu nembak ini aja. Game Resident Evil 4 Logits. Game Logits. Oh ini dia ada rahasia. Aduh, miss. Ring ya ini cincin. Nah, good amber ring. Dah, kita harus ke sini guys, cuman arusnya sangat kencang. The current is too strong. There seems to be a path on the other side. Oke. Kita harus mencari jalan ke apa ya, ke sisi lain.
mungkin bisa menghentikan air ini. Harus mengalihkan airnya ya kan, itu ada no kayak ini nih saluran air pengalihannya buat nyalurin air. Kita harus ke situ. Eh. Oh ya benar-benar. One. Two. Nice. Sangat easy peasy. Easy peasy. Lemon squeezy. Nice. Naik ke atas nih. Wow. Eh, gak bisa. Nah, pull the lever. Nice. Tuh kan, kesalurin airnya. Mesinnya gerak. Menutup bendungan. Wow. Seperti itu sistemnya ya, mantap. Wish, muncullah ruangan rahasia. Woi. Langsung saja kita OTW. Waduh, satu, dua jalur. Kita kabur ke sini. Dua jalur dihadang oleh para zombs. Oh my god, kita pakai pisau dong di sini. One, two. Maju sini. Man, guys, gimana guys? Musuhnya sampai naik ke sini, cuy. Guys, anjir. Aduh. Oh my god, malah jadi kayak gitu, anjir. Aduh, malah jadi aduh, tadi mah one hit sial. Alamak. Anjir. Ngeri kali, cok. Ngeri kali. Nice. Bang, kayak itu yang pakai apa kepalanya berubah jadi kayak gitu ya. Waduh, oke, sekarang kita lanjutkan perjalanan. Untungnya ini Leon hebat ya. Sangat pemberani. Wah, ini dia kuncinya nih. Take the round insignia. Apa ya insignia itu ya? Lambang kali ya. Wish, langsung calling lang. I've obtained an object that resembles a cult group's insignia. Wonderful, Leon. Wish. Head back to the church. Ashley's safety is our immediate priority. Okay. Tentu saja, Hanigan. Ente kerjanya cuma jadi apa ya? Kayak gitu tuh. Gak tahu saya, guys. Oke. Okay. Aduh, gak kena. Wah, banyak kelawar. Di sini ada... Jangan sampai tertinggal. Spinel. Lumayan buat dijual, coy. Oke, okay, kita save dulu. Supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, ya. Nice, sekarang udah chapter 2. Guys, di sini kita bakal lawan monster yang gede. Yang pokoknya kayak hulek aja ya. Tapi waktunya sudah menunjukkan 32 menit di sini di saya. Apakah dilanjut saja nih? Enggak ya, enggak. Buat di next episode aja. Enggak bakal saya lanjut. Kita di next episode bakal melawan monster yang sangat besar seperti Hulk. Enggak tahu saya namanya apa. El Gigante kayaknya, El Gigante kalau tidak salah, El Gigante. Dan mungkin untuk episode Resident Evil kali ini cukup sampai sini saja guys, karena kalau nanti saya terusin durasinya takut kepanjangan ya. Sayang kuota kalian. Kalian nonton mesti pakai kuota edukasi ini. Dari pemerintah disuruh belajar malah nonton YouTube. Gak ya, gak apa-apa, bagus buat hiburan, jangan sekali-sekali harus menghibur diri ya. Jadi sampai sini saja episode Resident Evil kali ini. Buat kalian jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dukung channel ini agar lebih bagus lagi ke depannya, lebih berkembang lagi ke depannya, agar ke depannya lebih baik lagi dari yang sekarang ya. Dan saya juga semakin semangat lagi kontennya guys ya. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. See you the next video guys. Saya Dan Ramadan. Sayang.